Halo teman-teman, kali ini saya mau unboxing sebuah alat yang sangat berguna di rumah kita. Alat ini biasanya digunakan untuk mengatasi saluran air yang mampet atau tersumbat kotoran. Alat ini berupa kawat ya, yang panjangnya sekitar 10 meter ya. Bentuknya depannya spiral dan sangat tajam. Ini baut untuk membuka ya, jadi kawatnya bisa dipanjangin ya, 10 meter ya. Saya belinya sekitar 70 ribuan ya, sama di toko online ya. Ujung alat ini sangat lancip ya, yang berfungsi untuk melilit kotoran atau menarik kotoran ya, apabila kawat pada alat ini diputar. Ini guys, sebelum digunakan longgarkan dulu bautnya. Masukkan kawat ke lubang pipa ya. Terus masukkan sampai mentok ya. Kalau sudah mentok, tinggal dikencengin baut pengencangnya ya. Terus kita putar, terus masukin ya sampai mentok dulu ya. Kalau sudah mentok, tinggal dikencengin, terus diputar. Alat ini biasanya digunakan untuk kotoran pipa seperti plastik ya, atau sisa-sisa rambut, atau sisa-sisa makanan dan kotoran-kotoran lainnya. Kotoran pada pipa menyebabkan air tidak lancar ya, dan terjadi genangan seperti di kamar mandi saya ini ya. Jadi habis mandi itu air susah habisnya ya, lama ya. Sudah hampir seminggu ya ini kamar mandinya. Setelah pakai alat ini, alhamdulillah air alirannya jadi lancar. Ini sangat berguna sekali ya bagi kalian teman-teman yang kamar mandinya suka mampet, saluran pipanya mampet ya. Daripada pakai bambu ataupun besi dicolok-colok, mendingan pakai alat ini ya. Kalau setelah mentok, setelah diputar berulang-ulang, tinggal ditarik ya kawatnya. Alhamdulillah airnya langsung keluar ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.